Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan Lala. Tung 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 tung. Oke guys, di video kali ini aku mau berubah jadi suara cewek dulu guys, soalnya reviewnya pakai suara cewek guys. Aduh guys, tadi nganu guys, aku disuruh adikku guys, disuruh review apa tempat ulang tahunnya guys, tapi disuruh pakai ginian guys. Ini namanya bunny head ya guys. Itu bunny kan apalah guys, enggak tahu lah guys. Pokoknya topi pink bagus gitulah guys. Ya udah guys, kita berubah jadi cewek lagi lah guys. Kampret suaranya harus jadi kayak cewek gitu guys, katanya adikku guys. Guys, kita langsung lanjut aja guys. Ini kita udah di depan gerbangnya ya guys. Gerbang tepat menuju ulang tahun adikku guys. Nanti kita sekalian lihat kado ulang tahun adikku ya guys, yang dikasih teman-temannya. Oke guys, ini kita di depan rumah. Nah ini gerbangnya warnanya pinky guys, pinky-pinky gitu, soalnya cewek guys adikku itu guys, tiara dibuat guys. Nah sebelum masuk kita udah disambut sama lampu LED guys, di bawah ini guys, ini loh dilihat. Nah ini lampu LED-nya warnanya pink guys. Nah habis lampu LED warna pink, kita disambut sama terowongan pelangi guys. Ini dilihat ya, ini terowongan pelangi guys. Ada magicu, hibiniu, merah kuning hijau guys. Nah di bawahnya kita disambut lagi sama bunga guys, lampu bunga. Nah ini sama karpet merah guys. Yuk kita langsung masuk ke dalam lagi guys. Nah itu udah ada papannya guys, tiara diba NH. NH itu apa guys? Nur Hidayati guys, itu nama panjang adikku guys, tiara diba Nur Hidayati. Dan ini guys ada kayak itu loh, gerbang masuk lagi. Nah itu bentuknya kayak gerbang-gerbang Cina gitu. Kita lihat dari sini ya biar kelihatan lah itu guys. Itu gerbangnya lagi guys. Nah di bawahnya, di lantainya ini ada lampu-lampu LED lagi guys. Nah kali ini lampunya juga pink-pink guys, biar kelihatan lucu-lucu gitu guys. Itu papanya tiara diba Nur Hidayati guys. Ya pasti kalian udah nggak sabar kan lihat itu depannya. Nah ini ada kursi-kursi pengunjung guys, yaitu teman-temannya diba. Dan videonya udah di upload tadi ya guys, silahkan dilihat setelah video. Sebelum video ini guys, itu ada ulang tahunnya diba guys. Nah ini kursinya ada merah, ungu, pokoknya warna-warni deh guys. Warnanya bagus-bagus banget ya guys. Nah ini ada apa, panggung guys, yang istimewa lah pokoknya. Tapi sebelum kita ke panggung, kita nganu dulu guys, apa, lihat-lihat sekitarnya lagi dulu guys. Yuk kita langsung ke depan itu guys. Nah ini kayak ada apa, tempat mandi-mandi bola gitu guys, buat bocil anak kecil guys. Ini ada bola-bola kecil, dikasih lampu LED putih. Itu ada loftnya juga guys, biar kelihatan bagus gitu loh. Yuk kita langsung maju ke depan lagi guys. Nah ini ada lampu jamur guys, biar agak terang lah warnanya guys. Nah ini ada kursi buat nyantai juga guys, kita langsung coba duduk guys. Nah harusnya di sini dikasih makan ya guys, sama minum ya guys. Masa nggak ada minum sama makan guys? Mana pencetannya guys, biar ngatek lagi guys. Oke sudah ngatek lagi guys. Itu kadonya guys, tapi kita review nanti ya. Kita langsung ke kanan guys. Wow itu guys bagus banget guys. Wow kayak hujan salju gitu guys, padahal ini hujan daun atau hujan pohon. Pohon kan gak bisa hujan, kampret. Oke guys lanjut lagi guys. Nah kita masuk ke sini disambut I love gitu lagi guys, love gitu. Tapi warnanya itu nggak pink ya guys, warnanya itu putih kuning. Di sebelah sini juga ada love-nya guys. Dan yang paling gede sini ada love gede guys. Itu gede banget kan guys nih. Nah ini pokok ada apa, kayak kebakaran-kebakaran gitu, buat apa aja guys, ayo tebak ayo. Kalau yang tahu nanti aku kasih nasi goreng guys. Oh kalian
kalian pada pinter semua, guys. Itu bener buat tempat panggangan, guys. Lah, kita kalau pesta-pesta gitu jangan lupa memanggang ayam, memanggang sosis, memanggang bakso. Lah, pokoknya yang enak-enak gitulah, guys, sama teman-teman, guys. Itu panggangannya ya. Lah, dan di sekitar sini dikasih hiasan itu, guys. Pohon warna-warni, ada kuning, biru, hijau, ungu, merah, guys. Itu sama dikasih hujan-hujan daun warna-warni, guys. Pokoknya daunnya yang di atas itu pakai pada kejatuhan, guys. Pokoknya bagus banget, guys. Oke, kita langsung lanjut lagi ke panggungnya ya, guys. Nah, itu yang spesial pokoknya, guys. Oh, ini dikasih lampu sama adekku, guys. Oh iya, sebelum ke panggungnya yang dalam, kita review yang panggungnya yang itu dulu ya, guys. Kita pakai jetpack dulu, guys. Lalu kita naik, guys. Tuh, di atasnya ada kayak love-love gitu, guys. Ada 4 ya. Pokoknya bagus banget, guys, itu. Ada kayak lampu-lampu pohon gitu, guys. Lah, atasnya ada bintang, terus ada bendera. Yuk kita lihat dari atas kejauhan, guys. Dari kok atas kejauhan? Maksudnya dari kejauhan, guys. Kita terbang agak tinggi dulu ya, guys. Tuh kan bagus banget, guys. Itu dari depan ya, guys. Oke, ya udah, guys. Semuanya kayaknya udah direview. Saatnya kita review dalamnya. Itu, guys, review apa panggungnya. Oke, kita turun lagi, guys, atau landing, guys. Kita copot jetpacknya dulu, guys. Mana pencetannya jetpack, eh? Ah, udah, guys, jetpacknya udah aku lepas. Kita langsung naik. 1, 2, 3, 4. Woi, naik, guys, wow. Kita pas naik, guys, aduh, disambut sama ini loh. Sama lope-lope gitu. Atau loh, warnanya ungu. Pengapa ungu ya, guys? Oh, ungu, guys. Ini ungu ya, guys. Terus di pinggir sini ada love juga, guys. Oh iya, di sini ada piano juga, guys. Wow, pianonya bagus. Udahlah, gak samain, guys. Pasti kalian udah tahu semua kan kalau main piano suaranya kayak gimana, guys. Cuma ding-dong, 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 ding-dong gitu kan, guys. Nah, ini, guys. Apa tulisannya, guys? Happy birthday Tiara Diva NH. NH itu Nur Hidayati ya, guys. Adikku itu lahir tanggal 25 bulan 10 2009, guys. Atau tanggal 25 Oktober 2009. Aduh, tadi ada suara cowoknya kampret, kampret. Ya udah, guys. Kita lanjut lagi, guys. Lah, ini ada kayak bunga-bunga matahari gitu ya, guys, buat hiasan. Lah, ini tulisannya bisa gini itu ambil dari internet, guys, yang art-art itu. Pas udah aku kasih apa tutorialnya. Kalian kalau mau coba. Ya udah, guys. Oh iya, mau kelupaan, guys, yang terpenting. Ini ada kue ulang tahunnya, guys, sama jajan-jajanan depan. Kita dekatin ya, guys. Wah, ini udah dekat ya, guys. Itu ada tahu campur. Itu ada roti bolu. Itu yang tengah ada kepala udang. Loh, ulang tahun ada udang. Iya, guys, maaf tadi keluar suara cowok lagi ya. Ini suara cewek deh. Ini ada kayak roti-roti gitu, guys. Padahal itu sushi ya, guys. Lah, itu yang paling bagus, guys. Ada roti ulang tahun. Lah, roti ulang tahunnya ini nganu, guys, gak tingkat ya. Ini ulang tahun sederhana soalnya, guys. Itu di tengahnya ada lilin ya, guys, sama apinya. Jangan kita tiup ya, guys, soalnya Diva yang ulang tahun. Tapi kayaknya kemarin udah ditiup dah. Nah, pinggirnya ini ada roti-roti bolu gitu ya, guys. Itu roti-roti kecil, roti mini. Nah, ini roti bolu juga, guys. Oke, langsung yang paling spesial kita lepas dari Yum dulu. Oke, lompat. Iya. Ini, guys, hadiah-hadiahnya Diva dari teman-temannya Diva kemarin, guys. Dia ngasih kado banyak loh. Ada yang besar, pasti yang besar ini isinya ngandeng, guys. Mainan yang besar. Kalau yang kecil ini pasti juga mainan yang kecil. Ya, pokoknya banyak lah, guys, hadiahnya, guys. Waduh, meriah banget ya, guys, ulang tahunnya Diva. Oh, ya udah, guys, videonya sekian dulu. Semoga menghibur ya. Ini aku lucu ya, guys.
Aduh guys, pokoknya nganu guys, ini apa review tempat ulang tahunnya adikku ya guys, dan kalian yang menunggu apa horor, drama horor, oh iya guys, banyak yang request kak kapan drama horornya, kak kapan drama horornya, ya itu udah dibuat ya guys, udah 2 hari inilah kita buatnya guys, pokoknya kurang 1 hari lah, mungkin besok ya guys bisa aku upload guys, doakan bisa cepet ya guys. Oke guys, sekian dulu, kalau kalian pengen video apa silahkan komen di bawah guys, nanti aku buatin sama aku sama Diba ya guys. Ya udah, ini semoga menghibur, jangan lupa di share ke teman-teman yang lain ya guys. Aku udah maca imut gini loh guys. Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Goodbye. Videonya sekian dulu.